Oke, sekali ini aku mau menuju ke sirkuit Mandalika untuk menyaksikan MotoGP secara langsung bersama Honda Community. Oke, cekidot, jangan kemana-mana, channel kita Neon, sorry. Oke, masuk ke bus menuju Mandalika. Oke. Kita ganti bus untuk naik bus kembali, guys, ya. Itu bus kita di depan. Putar sini videonya, nanti diputar ke sini. Tidak banyak gitu. Guys, kita sudah masuk areal Mandalika ya, guys, ya. Sirkuit ini terletak di Kota Mataram ya, guys, ya. Dan kita akan masuk ke dalam seperti apa suasananya, cekidot, jangan kemana-mana. Guys, kita sudah sampai di Mandalika, ini suasananya di gate pertama ya, guys, ya. Oke, kita akan masuk, mencoba untuk masuk ke dalamnya, lebih dalam. Oke, gimana suasananya? Oke, nantikan terus channel kita Neon, sorry. Ya. Sirkuit Mandalika, guys, di belakang kita ini terlihat adalah pertandingan Moto3 ya. Moto3. Oke, di belakang kita sedang berlangsung pertandingan Moto3. Di sini ada Pro Padli dan kita akan mencoba situasi di sini. Memang panas, guys, tapi mencoba agak lebih mengademkan diri di sini, guys. Kita lagi ada di tribun nih, guys, untuk melihat situasi di Moto3 saat ini di Mandalika. Oke. We are ready to go.
Guys, sekarang aku berada di sirkuit Mandalika dan suasananya satunya seperti ini guys, ramai yang ada di sini. Dan nantikan terus channel kita nih, I'm sorry, jangan kemana-mana, check it out videonya. Bye bye. Kali ini aku nonton langsung secara langsung ke Mandalika untuk MotoGP guys ya. Ini sedang berlangsung MotoGP-nya dan kita bersama dengan bro. Nah, guys. Ya, subscribe ya, like, komen ya. Oke. Oke. Makin berkembang YouTube kamu ini. Oke. Guys, ini seru banget guys di sini guys. Oke. Lihat secara langsung MotoGP sangatlah seru dan tidak bosan-bosannya guys, walaupun cuaca di sini panas guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita nih, I'm sorry. Untuk nantikan terus channel kita berikutnya ada apa aja. Next video, bye bye.